Pemirsa, data korban meninggal dunia di Malang, Jawa Timur bertambah menjadi 6 orang. Sementara warga di pengungsian kini mulai mengalami gangguan pernapasan. Posko kesehatan di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur nampak penuh. Tak sedikit warga yang datang berobat adalah manula. Sebagian di antaranya bahkan harus dirawat di posko ini. Rata-rata mereka mengalami gangguan pernapasan. Sebelumnya 6 orang warga sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat karena kondisinya yang semakin memburuk. Hingga kini stok obat-obatan di posko ini masih mencukupi. Namun dengan terus bertambahnya pasien, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur diminta tetap menyalurkan bantuan obat-obatan sebagai antisipasi meningkatnya kebutuhan obat di pengungsian. Dan ini di sini obat-obatan alhamdulillah stok semua obat mencukupi. Namun tetap ada kami tetap tindak gangguan kepada pihak Dinas Kesehatan Provinsi. Data terkini menyatakan jumlah korban meninggal dunia akibat gangguan pernafasan bertambah 3 orang. Semuanya merupakan warga desa Pandan Sari, Kecamatan Ngantang, yang hanya berjarak 5 hingga 10 km dari Gunung Kelut. Total jumlah korban tewas di wilayah Kabupaten Malang kini menjadi 6 orang. Dari Malang, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV One mengabarkan.